hormati para ahli ulama, para asatidz, para guru, para kiai dan para ustaz sekalian. Khusus imam sholat subuh kita itu Bapak Kiai Haji Dr. Sudir Manda dan para jemaah sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dapat berkumpul di Masjid Al-Hidayah dalam rangka salat subuh berjamaah dan langsung taklim Rabu pagi itu yang dipimpin oleh Bapak Yamadi. Selamat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Atas nama pengurus Masjid Al-Hidayah, pertama mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan baik tempat maupun jamuannya. Dan sekali lagi terima kasih kepada jamaah Masjid Al-Hidayah yang telah membantu kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Hidayah dan para donatur. Pengurus Masjid Al-Hidayah tidak dapat membalas nanti, Allah lah yang membalas sang yang berlipat ganda. Untuk itu sekali lagi apabila bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian tidak mendapat air minum atau snack, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena ini tadi pagi memang jam 3 saya kesini udah hujan, saya pikir nggak ada yang datang. Itu kalau hujan yang nggak berhenti ya nggak ada yang datang dah nih. Saya pas dari rumah tadi jam 3, wah hujan nih. Alhamdulillah kagak banyak hujannya. Jadi saya atas nama pengurus Masjid Al-Hidayah mohon bukan minum maaf yang sebesarnya. Dan inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah.
kajian subuh yang pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Hasani SHG. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Ciganjur. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam satu kitab yang bernama Targhibul Mushtaqin, karangan Syekh Al-Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, di situ dinukil di dalam kitab Targhibul Mushtaqin Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi menjelaskan ada satu riwayat, ro'a rojulun solihun minal malikiyah, ada seorang soleh dari golongan madhab maliki, dia berjumpa, mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasami'ahu yaqul, dan dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia ini, seorang soleh dari golongan madhab maliki? Man qala kulla yaumin, siapa orang yang membaca astaghfirullah li abawai rasulillah sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrah, siapa orang yang membaca setiap hari istighfar, istighfar itu untuk kedua orang tuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang tuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayahnya Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, ibundanya Sayyidah Aminah binti Wahab. Astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca 100 kali. Dibaca 100 kali. Kemudian Nabi melanjutkan menyampaikan kepada orang soleh dari golongan madhab maliki ini, man qala kulla yaumin, siapa yang membaca astaghfirullah li ahli baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrah, siapa orang yang membaca setiap hari astaghfirullah istighfar untuk ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali. Astaghfirullah li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya man, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kuntu ma'ahu aina ma kana, kuntu ma'ahu aina ma kana, pasti aku akan bersama dia di mana saja dia berada. Jadi mudah-mudahan kuliah subuh yang sedikit saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan. Saya pernah sampaikan ceramah ini di kalangan kaum ibu, alhamdulillah ada nyeletuk. Pak Ustaz, emang Pak Ustaz pernah baca itu? Emang Pak Ustaz pernah ngamalin itu? Alhamdulillah sebelum ditanya, alhamdulillah saya sudah ngamalin bersama para santri kalau habis sembahyang subuh. Sebelum ngaji kitab, kita baca itu. Jadi sesungguhnya bahwa kita
jamaah kuliah subuh ini adalah orang-orang yang mendambakan hidupnya ditemani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah jamaah yang ingin dipandang di dunia ini maupun di akhirat nanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat bermanfaat zikir ini, sangat bermanfaat istighfar ini. Kalau kita baca, jaminannya kata Rasulullah, disampaikan kepada orang soleh dari golongan mazhab Malik ini, jaminannya bahwa Rasulullah akan bersama dia di dunia ini maupun di akhirat nanti, di mana saja berada. Jadi kita baca, astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 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 astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? 100. Lanjut. Astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berapa? 100. Mudah-mudahan Rasul akan bersama kita di mana saja kita berada. Amin ya rabbal. Yang kedua, saya sampaikan satu, bahwa kita adalah orang yang mendambakan, dicintai dan dipandang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diaku sebagai umatnya. Yang kedua, bahwa kita adalah orang yang dilahirkan ke alam dunia ini adalah butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita adalah orang yang lemah, banyak melakukan kesalahan dan dosa, tapi Nabi memberikan contoh gambaran kepada kita, memberikan suri tauladan kepada kita, bahwa kita diminta kepada kita oleh Nabi agar selalu istighfar kepada Allah, agar selalu istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau habis sembahyang, sahabat Sauban itu meriwayatkan, menyampaikan hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfarallaha talatan. Ini riwayat jelas. Kana sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfarallaha talatan. Nabi kalau habis sembahyang baca istighfar 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka al salam fa hayna rabbana bis salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita. Nabi tidak pernah meninggalkan istighfar, padahal bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, tapi Nabi masih istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian teknisnya, kemudian ketika kita jadi makmum, macam-macam bagaimana imamnya. Saya melihat ada dua versi dalam istighfar kita. Kadang-kadang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada versi yang lain, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil hukukil wajibati alayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alaya minum wal amwat. Mana Pak Ustaz yang kita ikuti? Dua-duanya benar. Tapi versi yang kedua lebih luas jangkauannya daripada istighfar yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama istighfarnya buat sendiri. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu buat sendiri. Tapi yang kedua, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alaya minhum.
Istighfar yang kedua jangkauannya lebih luas. Tidak hanya untuk sendiri. Yang pertama Rabbighfir, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya. Waliwalidayya, ya Allah ampuni segala dosa kedua orang tua saya. Wali ashabil hukukil wajibati alaya, ya Allah ampuni dosa orang-orang yang mempunyai hubungan hak dengan saya. Siapa kakak saya, siapa adik saya, siapa kerabat saya, siapa guru saya, siapa tetangga saya, siapa orang-orang yang berjasa dengan saya, ya Allah ampuni dosa mereka, ya Allah. Baru lebih luas, wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya minhum. Yang kedua ini yang lebih hebat jangkauannya. Pertama, astagfirullahaladzim li, ya Allah ampuni dosa saya. Dan ini adalah etika dalam istighfar. Etika di dalam istighfar, wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Kita dulu istighfarkan diri kita, baru orang yang lain. Makanya, Pak, yang kedua, waliwalidayya. Jangan tinggal nih, waliwalidayya. Ya Allah, ampuni dosa dua orang tua saya. Rasul sampaikan, innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Ada orang derajatnya diangkat oleh Allah masuk surga. Faqala anna hada. Dia bertanya, dari mana saya bisa masuk surga? Amal saya kurang, ibadah saya kurang, sholat saya kurang, sedekah saya kurang, tetapi saya bisa masuk surga. Qila bistighfari waladika laka. Engkau bisa masuk surga dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Engkau bisa masuk surga dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Istighfar seorang anak bisa merubah keputusan Allah terhadap orang tuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita berdoa, ada beberapa maklumat yang berkaitan dengan gereja subuh. Nanti akan bisa makan disampaikan oleh ketua forum gereja subuh di kota desa di Ahmad bin Najman. Pada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang maaf saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena waktu. Tentunya saya ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan perkuliahan subuh kita, terutama sekali yang berkaitan dengan dua hari santa. Ini perlu dimengerti, kemarin barangkali saya bicara kurang paham, bahwa ketempatan kuliah subuh ini kita sifatnya taruhan Pak. Contohnya pada hari ini kan seharusnya di Masjid Darussalam di Jalan Jawa ini, karena beliau belum siap, Darussalam belum siap dalam hal masalah SBB-nya artinya. Akhirnya kita putar ke sini, ke apa namanya, Kahidaya. Nah yang perlu dimengerti masalah uang arisan ya Pak. Uang arisan ini yang dapat ini yang ketempatan, bukan ya digeser. Ini ada beberapa tempat yang sudah kita lewatin. Ini yang ketempatan itu semuanya dapat arisan. Kalau yang digeser itu, ini sebenarnya bukan dilewatin nanti. Ketika jadwal barang-barang nanti jadwal lahir budaya, ya kita kembalikan. Ini kan dalam masa PSBB aja Pak nih. Jadi barangkali para ketua DKM ini biar agak sedikit apa namanya mengerti gitu ya, yang berkaitan dengan arisan. Karena banyak musola-musola yang kita udah lewatin ini nanyain datanya mana, arisannya mana gitu. Jadi biar dimengerti bahwa tempat-tempat yang dilewatin ini bukan ditinggal. Nanti ketika barangkali suasana yang sudah agak jeda atau dibolehkan kita melaksanakan kuliah subuh secara normal, itu nanti kita jadwalin. Jadi cuma diputar-putar aja Pak, masa tempat ini. Ini contohnya nanti bulan minggu depan, minggu depan, ini di arisan.
seharusnya ini di arisan ini enggak usah ya, enggak usah. Arisan dari salam kan. Harusnya dari salam. Tadi saya salah, maaf. Iya. Jadi, ke depan kita geser ke arisan. Nah, yang dapat uang arisan ini ya arisan, bukan dari salam. Nah, dari salam ini nanti kita jadwalin ketika jadwal arisan. Jadi kita geser-geser ini, Pak, saya udah ngeliat di kalender, saya udah tahu dengan kalendernya itu sampai akhir tahun itu. Jadi kita geser-geser dulu, tujuannya apa? Biar kuliah subuh kita berjalan, ini kita tempatkan di masjid-masjid yang besar dulu, gitu. Jadi tolong yang udah kelewatan, ini tempat-tempat yang udah dilewatin, uang arisannya nanti ada apabila itu menjadi tuan rumah. Jadi siapapun yang jadi tuan rumah, ini uang arisannya ya jatah tuan rumah. Karena mereka kan mengadakan seperti ini perlu dana, Pak. Seperti itu. Jadi tolong nih, jangan sampai nanti ada salah paham lagi. Karena ini ada laporan, katanya beberapa tempat yang sudah dilewati, digeser-geser itu nanya uang arisannya. Jadi saya sekali lagi, saya tekankan bahwa yang dapat uang arisan itu adalah mereka yang ketempatan. Yang ketempatan dan uang arisan, yang digeser itu nanti pasti dapat. Pasti dapat, cuma kita tinggal waktu. Mudah-mudahan aja, ini kan bulan Juni. Bulan Juni selesai, Agustus barangkali mudah-mudahan kita berdoa supaya koronanya habis. Kita normal aja, sesuai jadwal kalender. Tapi kalau pemerintah masih menginginkan seperti ini, ya kita ikutin. Tapi dengan catatan, musola-musola yang sudah dilewatin, ini jangan menuntut uang arisannya, nanti juga dikasih. Nanti dikasih, Pak. Seperti itu. Nggak ada yang dirugikan, nggak ada, Pak. Kita udah apa namanya musyawarah sedemikian rupa, satu pun gak diterbitkan, uang arisan masih dapat. Jadi ada berapa musola yang udah kelewatan ini, nanti jadwalnya akan kita ulang seperti yang tertera di kalender sebelumnya. Makanya saya tuh yang penting kuliah subuh kita berjalan terus, cuma masalah tempat ini kita geser-geser. Dan saya bersyukur nih Al-Hidayah mau ketempatan untuk digeser. Untuk minggu depan juga Al-Hisan, saya juga ucapkan terima kasih bersedia. Dan kemudian setelah itu nanti, setelah di arisan ini barangkali nanti ada pengurus untuk musola Al-Afiyah yang baru. Setelah di arisan ini, itu juga kan gak mungkin kita melaksanakan musola di Gang Keramat, di Gang Karsa sini. Nah, nanti kita geser ke Masjid An-Nur tanggal 29 kalau gak salah. Ini barangkali kalau di pengurusnya, saya sih udah konfirmasi ke Pak Yusuf. Jadi An-Nur itu tanggal 29. Nah gitu, seperti itu. Nanti musola-musola itu nanti akan kita susul, Pak, satu persatu. Kita lihat kondisi dan kondisi COVID-19 ini barangkali mudah-mudahan juga selesai. Jadi sekali lagi, saya mohon pengertiannya, Pak. Jadi masjid dan musola yang barangkali kelewatan jadwalnya ini bukan direwatin, nanti digeser-geser aja, Pak. Pasti nanti kita jadwalin sesuai yang ada di kalender. Mungkin itu, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kuliah subuh Rabu yang akan datang yaitu bertempat di Masjid Al-Ihsan Jalan Durian DKM Haji Muhammad bin Haji Ihsan yang akan bertindak sebagai imam guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi yang memimpin tahlil, tahmid dan doa rawat guru kita Ustaz Haji Muhammad Hasyim dan untuk penceramah Ustaz Rizki Rahman. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa guru kita Kiai Haji Sulaiman. Allahumma ya karim ya arhamar rahimin. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وصلى الله على محمد دعوه في اسمانك اللهم واتحيث بيا السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبول